Rosa Sra dah bercerai dengan Syok Sahar, kesal masih kena provoke dengan Farah. Meskipun pasangan suami isteri Syok Sahar dan Rosa Sra dilihat ada mengerjakan umrah berdua baru-baru ini, difahamkan hubungan perkahwinan antara mereka sudah pun berakhir. Rosa dilihat memberi bayangan mengenai perkara itu menerusi beberapa hantaran di Instagram story miliknya semalam. Dalam hantaran itu, Rosa juga sempat meluahkan rasa kesal dan amarahnya terhadap seorang wanita bernama Farah yang dipercayai menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Kata Rosa, Farah masih mengganggu kehidupannya meskipun sudah tidak tinggal sebumbung bersama Syok, malah turut mengeji dan menghina anak-anaknya. Jahatnya manusia macam kau ni. Aku jadi saksi dengan mata kepala sendiri macam mana Syok terseksa dulu sebab kau. Aku sanggup mengalah demi masa depan dan kesihatan mental kami suami isteri. Kau ugut macam-macam sampai bercerai berai pun. Tetapi kau masih sia-siakan dia. Paling tak boleh belah bila dia tak nak layan, kau mula provoke macam-macam dulu. Dalam satu hantaran lain, Rosa ada memuat naik tangkap layar perbualan Syok yang cuba memujuknya kembali namun wanita itu sudah tawar hati dan menganggap hubungan perkahwinan mereka sudah pun berakhir. Berpisah banyak mengajar kami jadi ibu ayah yang baik demi masa depan anak-anak. Hubungan kami sebagai kawan lebih sihat daripada dulu, rasa hidup macam neraka. Terdahulu, pasangan ini bertindak mengunci mulut mengenai status sebenar rumah tangga mereka setelah isu pergolakan dalam perkahwinan kedua-duanya berlanjutan selama beberapa tahun. Syok dan Rosa bernikah pada tahun 2015 dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua orang cahaya mata yang kini masing-masing berusia 6 dan 3 tahun. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.